Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sekarang saya sangat bersemangat untuk membagikan konten ini. Gambit yang sangat brutal, dan di sini kita akan bermain sangat cepat. Dan jelas akan membuat lawan kita sok berat. Kita akan membahas Portugis Gambit. Dan gambit ini terdapat dalam Scandinavian Defense. Dan setelah Ekalide, langkah populer putih, di sini saya menawarkan kalian melanjutkan kuda F6 ketimbang menteri memukul pion. Karena putih akan merespon kuda C3, pengembangan minor piece juga di sini putih menang tempo. Karena kita jelas harus menggeserkan menteri. Oke, jadi saya sarankan teman-teman melanjutkan kuda F6. Dan kemudian kuda lanjut memukul pion. Dan apa gerakan populer putih pada posisi ini? Yes, kuda menjaga pion, melompat ke C3. Tapi teman-teman dapat buka dalam master database, langkah populer dari para master player adalah pion D4. Dan juga ini saran dari stoppiece, atau gerakan terbaik putih. Kenapa para grandmaster lebih suka melanjutkan pion D4? Karena misal dengan gerakan populer, di sini sebetulnya kuda tidak benar-benar melindungi pionnya. Karena pion ini jelas kita serang dua kali, dan setelah kuda makan pion, maka lanjut kuda kali kuda, menteri lanjut memakan kuda. Sekarang, menteri kita di D5 benar-benar aman dan berkembang tanpa gangguan kuda putih B1 yang sudah tidak ada. Jadi tidak ada serangan tempo di posisi ini. Jadi di sini kita selangkah lebih unggul dalam pengembangan perwira atau dalam permainan. Oke, kita mundur ke main lain. Jadi di sini saya akan membahas bila putih bermain dengan langkah yang benar. Pion D4. Langkah dari strong player. Untuk permainan standar, teman-teman bisa lanjut memukul pion. Atau mau gambit style, kalian abaikan saja pion D5. Kita mainkan lagi gambit style. Portugis gambit. Kita jelas menyerang menteri. Dan pada banyak kasus, untuk posisi seperti ini, putih biasanya akan merespon pion F3, counter attack kepada gajah. Atau misal kuda melompat, melindungi menteri, maka kita bisa melanjutkan memakan pion, menambah tekanan kepada kuda, dan kemudian kuda melompat C6, menekan pion D4, kemudian rokade panjang. Jelas di sini putih akan sangat menderita dalam tekanan. Oke, kita kembali. Atau bila di sini gajah mengajak pertukaran gajah, kita main simpel saja gajah makan gajah. Teman-teman bisa lanjut memukul pion, kemudian lanjutkan kuda C6, rokade panjang. Dan kita dapat melanjutkan menyerang sayap raja dengan pion-pion sayap raja. Oke, kita mundur. Jadi langkah top grandmaster juga stockpiece di sini menyarankan dengan langkah terbaik pion F3 kembali menyerang gajah. Dan kita jangan melanjutkan gajah H5, jelas ini langkah pasif. Tapi lanjutkan gajah F5. Di sini pandangan gajah tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Baru kemudian kuda kita dapat lanjut memakan pion. Jadi main lain untuk posisi ini, putih biasanya akan merespon dengan pion menjaga pion. Ini gerakan yang sangat baik, gerakan populer dari manusia. Tapi gerakan top engine adalah pion G4 menyerang gajah. Dan gerakan ini tentu sangat jarang dilakukan, karena banyak membuat petak lemah di sisi raja. Jadi kita lanjut ke gerakan normal manusia. Juga gerakan yang dianggap terbaik untuk manusia adalah pion melindungi pion. Dan putih memiliki segerombolan pion di pusat permainan yang sangat baik dan sangat kuat. Dan putih kemudian dapat melompatkan kuda C3, gajah bisa ke D3, mengajak pertukaran gajah. Tentu gerombolan ini harus segera kita pecahkan. Seperti apa cara kita memecahkan gerombolan pion ini? Kita mainkan lagi gambit style. Apa itu? Pion E6. Jelas kita membuka mata gajah. Gajah tentu siap lanjut B4 menyerang raja. Dan kemudian rokade pendek. Jadi ini salah satu keuntungan gambit. Kita sedikit mengorbankan materi, tapi dengan pengembangan yang lebih cepat. Dan kalau sudah berkembang, pastinya kita akan melakukan serangan. Jadi pion kita siap lanjut memukul pion, dan gerombolan pion ini akan segera rusak. Jadi biasanya pion akan lanjut makan pion, dan teman-teman jangan melanjutkan pion makan pion. Oke, di sini kita cepat kembangkan permainan. Kuda melompat C6, menambah tekanan kepada pion D4. Jadi putih biasanya akan merespon E kali F, atau terkadang pion akan lanjut D5 menyerang kuda. Dan bila putih melanjutkan pion kali pion, di sini kita kalah 3 pion. Juga raja kita tidak dapat rokade setelah raja lanjut memukul pion. Biasanya putih di sini akan merasa senang dengan keunggulan 2 pion dan raja kita sudah terekspos.
Tapi kita tidak perlu khawatir, walaupun raja kita terekspos, tapi tidak akan dapat diserang. Di sini tidak ada petak potensial untuk menyerang raja. Dan pion putih masih dalam ancaman menteri dan kuda. Jadi gerakan yang paling populer, putih biasanya akan mendorong pion menyerang kuda. Baik, dan pertanyaan saya, kemanakah kuda ini harus melompat? Kita optimalkan langkah kuda. Apakah lanjut E5 atau kuda melompat B4? Dan kalian bisa jeda videonya untuk menemukan gerakan terbaik kuda. Oke, di sini gerakan terbaik kuda adalah B4. Karena bila kuda melompat E5, memang ini gerakan maju atau gerakan forward. Tapi setelah kuda kita berada di E5, di sini tidak ada lagi petak potensial untuk kuda. Dan kita akan sedikit membutuhkan banyak tempo untuk kembali menempatkan kuda di posisi yang lebih enak. Mungkin kuda bisa ke D7, kemudian kuda lanjut ke C5, tapi juga di sini akan memblok diagonal utama kepada gajah. Oke, kita mundur. Jadi gerakan terbaik untuk kuda adalah melompat B4, menambah kontrolan kepada petak C2. Jelas di sini, putih akan sangat terganggu. Atau sebelum ke langkah itu, juga di sini saya punya langkah trik spesial, gajah lanjut C5. Apa idenya? Bila pion di sini makan kuda, gratis, maka menteri putih akan segera kita dapatkan. Setelah gajah menyerang raja, raja pukul gajah, kita makan menteri. Atau raja naik, silakan lanjutkan serang dengan benteng. Dan di sini, terpaksa raja harus memukul gajah, kemudian kita lanjut memukul menteri. Atau bila gajah menutup, tentu ini gerakan percuma karena benteng makan gajah. Sekak, di sini tentu raja harus memukul gajah. Maka teman-teman silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Dan di sini, skakmat tidak dapat dihindari, benteng menyerang raja, raja kembali F2, maka lanjut menteri E1 skakmat. Atau bila raja naik, maka kita serang kembali dengan menteri, dan bila raja mundur G3, kuda melompat lanjut H5 skakmat. Atau raja lanjut makan gajah, maka benteng lanjut E5 skakmat. Atau raja naik, di sini skakmat 2 langkah, raja makan gajah, dan brum. Jadi juga pertahanan Skandinavia bisa dibikin lebih menarik. Oke, kita kembali ke posisi ini. Tadi gajah lanjut C5, ini gerakan trik. Atau juga di sini dapat merespon kuda melompat B4. Kuda dapat dilanjutkan ke C2, menggarpu raja dan benteng. Jadi kuda jelas akan melindungi petak C2. Karena bila gajah D3, maka gajah gratis dipukul oleh kuda atau oleh gajah. Kita lanjutkan kembangkan minor piece terakhir, gajah C5. Benteng siap lanjut E8, rokade manual, dan menyerang raja. Di sini, raja putih benar-benar terekspos, walaupun belum bergerak. Di sini tidak akan cukup tempo untuk melakukan rokade pendek atau rokade panjang. Juga gajah kita mengontrol ke sayap raja, jadi untuk melakukan rokade pendek, di sini agak sedikit sulit. Baik, jadi putih di sini harus segera melakukan sesuatu. Ancaman benteng E8, skak, dan menteri dapat lanjut E7, menumpuk benteng dan menteri. Dan misal gajah naik, mencoba mengcover vertikal E, teruskan saja cita-cita kita, benteng E8. Jadi apa rencana kita selanjutnya? Kuda kita di sini dapat melompat D3, menyerang raja. Di sini gajah terpin, tidak dapat memukul kuda, dan kemudian kuda dapat melompat F2, menggarpu menteri dan benteng. Atau juga gajah kita siap lanjut ke D3, menambah tekanan kepada gajah E2. Oke, jadi apa yang harus diperbuat oleh putih pada posisi ini? Dan komputer menyarankan putih untuk melepas pakuan benteng. Lanjut raja F1. Jadi apa gerakan kita? Pada posisi ini, putih siap mengembangkan gajahnya lanjut G5, dan juga kuda siap melompat lanjut H3. Oke, dan untuk kasus seperti ini, sebisa mungkin teman-teman tahan perkembangan putih dengan melakukan serangan atau gerakan tempo. Syukur-syukur kita dapat mengejutkan putih dengan lanjut benteng makan gajah. Jelas kuda akan lanjut memukul benteng, karena bila menteri makan benteng, ini gerakan yang blunder, karena gajah D3 sekak seter. Menteri putih, brum. Jadi jelas kuda akan lanjut memukul benteng, tetap gerakan kita, gajah memimpin kuda. Kemudian menteri E7, benteng E8, menekan kuda E2. Tentu pin gajah ini sangat bermasalah, karena raja putih tidak dapat kemana-mana. Petak E1 sudah dalam intayan mata gajah. Dan jelas tidak mungkin raja kembali E1, menteri siap E7, benteng siap E8. Ancaman yang super serius. Oke, apa yang harus dilakukan oleh putih pada posisi ini? Misal gajah lanjut menyerang kuda, jadi setelah gajah makan kuda, menteri dapat lanjut memakan gajah gratis.
dan apa gerakan spesial kita pada posisi ini. Silakan teman-teman sedikit putar otak kita untuk menemukan gerakan terbaik, gerakan taktikal di posisi ini. Dan jelas di sini, bila kuda kita hilang, maka gajah kita juga akan ikut hilang. Oke, di sini gerakan kejutan selanjutnya adalah kuda G4. Oh. Apa rencana dari kuda? Jelas kita akan membuka payung F. Juga bila gajah makan kuda, maka kuda akan melompat lanjut E3 sekang seter. Juga kita dapat melanjutkan kuda F2 menyerang menteri, menyerang benteng. Jadi ini bukan situasi mudah untuk putih. Jadi untuk posisi ini, ada dua tipikal pemain. Pemain tipikal yang gerak cepat, pion akan lanjut memukul kuda. Mereka biasanya berkata, kalau kalah ya main lagi, apa susahnya? Gitu aja kok repot. Ya, betul juga ya teman-teman. Silakan serang raja dengan menteri. Gajah menutup, kita makan dengan menteri gratis. Di sini kuda dalam pinan gajah tidak boleh memukul menteri. Oke, jadi di sini kita akan segera memenangkan permainan. Atau bila raja bergeser, langkah satu-satunya, maka Atau jika di sini kalian penasaran, gajah menutup serangan menteri. Jelas kita makan dengan menteri. Jadi setelah raja lanjut E1, teman-teman jangan lanjut menteri F2, karena raja akan kabur lanjut D2. Jadi kita serang dengan gajah, raja harus kembali. Silakan mundurkan gajah di skak per skak. Dan setelah raja G1, maka rot. Aduh, brutal. Jadi jelas, bila lanjut pion pukul kuda, ini langkah yang blunder. Atau juga di sini, putih biasanya akan sangat bingung apa yang harus dilakukan pada posisi ini. Dan bila pada akhirnya pion menyerang kuda, apa yang harus kita lakukan di posisi ini? Simpel saja, kita lompatkan kuda F2 menyerang menteri dan benteng. Di sini benteng akan hilang. Atau lanjut menteri H4, ancaman skakmat menteri F2. Bila gajah lanjut menyerang menteri, juga mengontrol F2, maka jelas kita akan mendapatkan menteri putih, kuda menyerang raja, raja bergeser, maka kuda makan menteri, diskak bersekak, dan kemudian teman-teman silakan selamatkan menteri. Kalau raja H2, kuda melompat F2, menteri kita selamat. Oke, kita mundur. Atau bagaimana bila menteri yang lanjut mengajak pertukaran menteri, juga mengontrol petak F2. Karena bila di sini, pion yang menyerang menteri, tentu pion ini gratis, kita makan dengan menteri, kuda terpin gajah tidak dapat memukul menteri. Apa gerakan? Aduh hai, manis sekali di posisi ini. Ada yang tahu? Oke, ini gerakan yang sangat spesial. Gerakan sekelas maestro Garry Kasparov, Mikhail Tal, Magnus Carlsen. Are you ready? Benteng E8. Pish. Bang, menteri bang. Aduh, lali aku iki. Aloh, wis lah, ropopo. Menteri, makan menteri. Silakan makan kuda. Sekak, langkah paksaan raja bergeser. Maka, beautiful. Boom. Bang, bagaimana bila menteri tidak makan menteri? Ya, paham saya teman-teman. Netizen, saya paham sekali. Oke, jadi apa yang harus dilakukan oleh putih pada posisi ini? Oke, kita ambil contoh langkah lain. Misal pion menyerang menteri. What do you do here? Apa yang akan kalian lakukan di sini? Oke, kita lanjutkan saja. Makan, kuda, menyerang menteri, dan ancaman di skak per skak. Oke, dan ini situasi yang tidak menyenangkan untuk putih. Bila pion makan menteri, apakah kalian dapat menemukan skakmat 3 langkah pada posisi ini? Oke, di sini silakan lakukan skakmat 3 langkah. Bang, kasih clue-nya dong, bang. Oke, clue-nya di sini. Menggerakkan benteng, tapi benteng bukan makan menteri. Bukan makan menteri. Oke, kita mundur. Atau bagaimana bila putih bermain simpel menteri makan benteng? Karena di sini ancaman skakmat 2 langkah. Benteng F2, double skak, raja bergeser, menteri makan pion skakmat. Dan misal putih lanjut makan benteng, teman-teman lanjutkan saja makan pion. Dan di sini tambahan tugas untuk teman-teman sebagai putih, bagaimana cara menghindari ancaman skakmat menteri F2. Bila benteng H2 menjaga F2, maka menteri lanjut G1 skakmat. Bila gajah E1, kuda E3 skakmat. Oke, jadi di sini jelas putih reshine. Oke, kita kembali ke langkah ke-6 setelah kuda melompat C6. Tadi di sini pion makan pion, dan juga ada pemain yang bertipikal menjengkelkan. Seperti apa? Pion didorong menyerang kuda.
kita lanjutkan saja seperti tadi, kuda B4. Nah, setelah kuda melompat A3, mengontrol petak C2. Langkah-langkahnya sama, gajah lanjut menyerang kuda, baru setelah itu pion lanjut memukul pion atau rokade pendek. Dan bila putih membuat kita gagal rokade. Oke, ini sama seperti tadi posisinya, teman-teman. Cuma gerakan awalnya sedikit berbeda. Benteng siap E8, menyerang raja. Jadi tetap sama di sini, gerakan terbaik putih adalah gajah E2, kemudian benteng E8, dan gerakan-gerakannya sama seperti tadi. Atau bila putih, di sini tidak merespon kuda A3, melindungi petak C2. Tapi menteri lanjut menyerang raja. Di sini kuda kita tidak akan hilang, karena dijaga oleh gajah. Jadi teman-teman, silakan dorong pion. Dan bila lanjut, pion kali pion, ancaman di skaper skak, pion dapat lanjut memukul pion, atau pion dapat didorong lanjut C7, skak seter. Silakan teman-teman, serang raja. Tentu skak dan menyerang benteng. Di sini, menteri tidak boleh memukul kuda, kita makan dengan gajah. Jadi raja tentu hanya boleh lanjut E2 atau bisa lanjut F2. Bila raja lanjut E2, kita lanjutkan serang raja dengan menteri. Dan setelah raja bergeser, kita korbankan kuda menyerang raja. Di sini raja tidak boleh kemana-mana, jadi pion harus memukul kuda. Silakan serang kembali dengan gajah. Tentu gajah harus menutup. Maka di langkah ke-13, silakan lanjutkan makan gajah dan EO. Atau bagaimana bila raja tidak G2, tapi lanjut F2. Kita serang raja dengan gajah. Di sini raja dapat ditutup gajah. Atau raja lanjut E2, maka menteri skakmat lanjut D3. Atau jika raja merajal ke G3, maka kuda melompat H5 skakmat. Jadi gajah harus menutup. Silakan makan dengan gajah, gratis. Raja E2, maka menteri skakmat D3. Atau raja naik, maka silakan lompatkan kuda dan... BOM! Aduh, brutal. Oke, kita kembali ke posisi ini. Tadi menteri lanjut A4 menyerang raja. Dan bagaimana sebelum menteri A4, terlebih dahulu kuda melompat A3, mengontrol petak C2. Kemudian diikuti menteri A4. Kita persiapan rokade pendek, gajah naik C5. Bila menteri lanjut menyerang raja, kita tutup dengan pion. Dan jika lanjut D kali C, ancaman di skaper skak, pion dapat memukul pion atau pion dapat didorong ke C7. Silakan teman-teman, lanjutkan menteri D4. Tidak perlu khawatir dengan ancaman pion. Di sini, kita main cepat-cepatan. Tentu menteri kita siap lanjut F2 menyerang raja. Dan bila pion kali pion, di skaper skak, juga menyerang benteng, silakan lanjutkan raja F7. Dan bila pion makan benteng, tentu kita bisa makan menteri, atau dengan gerakan terbaik kita lanjut serang raja. Dan setelah raja bergeser, silakan makan gajah, raja naik, baru kita lanjutkan makan menteri. Oke, di sini kita kalah kualitas benteng dan kalah 4 pion. Dan kemudian kita lanjutkan benteng D8 menyerang raja. Bila kuda melompat, kalian sikat saja benteng, gratis. Dan bila menteri mengajak pertukaran menteri, maka benteng D8 skak seter. Dan bila raja naik C3, maka menteri skak mat D3. Jadi jelas di sini putih sangat bingung untuk melangkah. Atau kita ambil contoh, di sini komputer menyarankan menteri lanjut A5. Jelas menyerang gajah, juga menteri siap lanjut C7 menyerang raja. Jadi setelah raja F8, maka menteri makan pion skakmat. Oke, ora opo-opo, kita serang raja. Dan petak legal untuk raja hanyalah C3, kemudian menteri skakmat D3. Jadi menteri tentu harus memukul benteng. Teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Lihat, kita di sini sudah menang 2 menteri. Dan jika pion makan, kita makan pion, menyerang benteng. Misal kuda melompat, teman-teman bisa makan benteng atau kita bisa makan pion. Dan jelas benteng ini tidak dapat kabur. Karena bila benteng kabur E1, maka menteri skakmat D3. Atau misal benteng kaburnya lanjut ke D1, juga di sini ancaman di skaper skak. Silakan lanjutkan gajah F2. Dan di sini jelas tidak ada ancaman di skaper skak. Kenapa? Karena raja tidak dapat kemana-mana. Kemudian kuda melompat E4, skakmat. Seperti apa cara menghentikan skakmat di posisi ini? Bang, itu gajah langkah blunder, bang. Kenapa blunder, teman-teman? Kan kita dapat melanjutkan kuda E4, skakmat. Pion promosi, bang. Wah, yang benar, teman-teman. Aduh, mana ini?
Oke, tutup saja kita dengan kuda. Gagal ini. Kemudian Menteri D3, Skakmat. Seperti apa cara menolong Skakmat Menteri D3? Bila Menteri menyerang Raja lanjut D6, kita makan dengan kuda. Oke, jadi di sini Skakmat tidak dapat dihentikan. Sekalipun Menteri memukul gajah, maka Menteri Skakmatnya lanjut ke E3. Jadi jelas di sini, tidak dapat dihentikan Menteri E3 atau Menteri D3 Skakmat. Baik, Sobat Kotak Masalah, demikianlah video kita kali ini. Dalam The Power of Portuguese Gambit. Gambit yang terdapat dalam pertahanan Skandinavian dan EO. Harapan saya semoga kalian menyukainya dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.